Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan Persebaya melawan PSM Yogyakarta akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Minggu besok tanggal 17 Juli. Menjelang laga Persebaya melawan PSM Yogyakarta, rumput Stadion GBT menjadi sorotan. Pasalnya, rumput di stadion yang menjadi markas Persebaya Surabaya ini tampak tidak rapi. Terlihat dalam video tersebut, banyak rumput yang tidak rata permukaannya, sehingga kondisi rumput seperti ini bisa menyebabkan aliran bola kurang bagus, dan pemain rawan terjatuh. Hal itu terungkap dari video latihan Persebaya Surabaya di Stadion GBT pada hari Sabtu pagi tanggal 16 Juli 2022. Video itu dibagikan oleh akun @emosijiwaku.com di laman Instagramnya. H-1 Going Strong Game. Selamat pagi, tulis caption dalam video yang diunggahnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli. Sontak saja, netizen bola menyoroti rumput GBT, apalagi laga Persebaya Surabaya melawan PSM Yogyakarta tinggal sehari lagi. Semoga perawatan rumput Stadion GBT ini lebih maksimal dan lebih baik lagi, mengingat stadion ini bakal digunakan Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2022-2023 dan bakal menjadi venue di Piala Dunia U20 tahun 2023. Sementara itu, pendukung Persebaya Surabaya merasa senang bukan kepalang karena Gelora Bung Tomo bakal dibuka 100% di laga uji coba lawan PSM Yogyakarta. Bonek, pendukung fanatik Persebaya juga telah menyiapkan beragam atraksi untuk memberikan full support untuk pertama kalinya sejak pandemi. Kesempatan ini tak akan disia-siakan pendukung Persebaya, mereka akan kubarkan semangat para pemain jelang dimulainya Liga 1. Rindu atmosfer bonek di stadion, manajemen Persebaya menyatakan akan buka full house di laga uji coba melawan PSM Yogyakarta sekaligus launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dipastikan full kapasitas, bonek siap hijaukan Gelora Bung Tomo pada laga Persebaya melawan PSM Yogyakarta. Selain itu, terlihat di beberapa tribun stadion mulai dipasangi banner para supporter setiap Persebaya Surabaya. Pertandingan persahabatan antara Persebaya Surabaya melawan PSM Yogyakarta akan dilangsungkan di Gelora Bung Tomo pada hari Sabtu malam 17 Juli 2022. Selain pertandingan melawan PSM, Persebaya juga akan mengadakan peluncuran tim untuk Liga 1 musim 2022-2023. Agenda Persebaya ini akan dijadwalkan tayang live di ANTV pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita doakan, semoga progres persiapan pertandingan antara Persebaya melawan PSM Yogyakarta berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.